Terima kasih, Langsung Deputu. Terima kasih, Timbalan Menteri. Saya mengakui setiap berita yang dikeluarkan mempunyai kepentingan tersendiri. Seperti yang berlaku baru-baru ini, sebuah agensi berita luar negara telah membuat laporan berat sebelah berhubung dengan satu perhimpunan haram yang sehingga menggambarkan negara kita benar-benar berada dalam pergolakan. Soalan tambahan saya, Timbalan Menteri, bagaimanakah RTM dapat perbetulkan fakta ini dan bagaimana pula tindakan lanjut ke atas mana-mana agensi berita asing yang menyiarkan maklumat yang tidak betul ini? Terima kasih, Tuan Sri Deputu. Ya. RTM dalam laporan kepada peristiwa baru-baru ini memperlihatkan bahawa demonstrasi berkenaan tidak seharusnya dijadikan sebagai suatu medium untuk menagih sokongan rakyat. Walaupun RTM menjadikan berita itu sebagai lead story dengan izin Tan Sri Ketua, namun kita menggambarkan bahawa demonstrasi itu bukanlah cara yang betul untuk menagih sokongan daripada rakyat. Kerana demonstrasi akan merosakkan imej negara, demonstrasi bukan cara yang demokratik untuk mendapat pengaruh politik, malah demonstrasi akan meranapkan kepercayaan pelabur-pelabur asing untuk terus melabur di negara kita. Ya, penjelasan. Adakah berita RTM satu saluran berita atau saluran propaganda? Satu saluran berita atau saluran propaganda sebenarnya, Menteri, penerangkan ada menuduh Al Jazeera dengan izin of unfair reporting and of conspiring with the opposition to paint an untrue picture of the situation in Malaysia. Bukankah sebenarnya yang guilty ialah RTM yang adalah membuat satu gambaran yang tak benar, yang berat sebelah, tak berani pun sebut mengenai bilangan perhimpunan yang aman. 40,000, 50,000 kata 4,000 IGP, dan yang buat konspirasi dengan parti-parti politik ialah RTM dengan Barisan Nasional untuk memberi satu gambar yang tidak benar. Semalam Menteri Miti kata bahawa perhimpunan aman itu tidak menakutkan pelabur-pelabur. Ya, tidak menakutkan pelabur-pelabur. Itu benar. Yang menakutkan pelabur-pelabur ialah apa yang tidak adil dalam dasar-dasar kerajaan. Cukup dan cukup. Bukan perhimpunan yang demokratik. Ya, cukup dah. Cukup. Dan, bolehkah? Bolehkah yang berhormat confirm? Sebenarnya orang yang akan menapiskan sama ada berita sahih tak sahih selain daripada pegawai-pegawai yang disebutkan ialah Menteri Penerangan, baik, Minister cukup. Of Misinformation. Baik, cukup. Dan dalam interview dengan Al Jazeera ada disebut he has made a fool of himself. Made a fool of himself, memalukan negara dan tak patut terus menjadi Menteri cukup. Penerangan. Sebab itu dia tak ada di sini. Kenapa dia tak, dia lari, dia tak takut. Yaman, cukup. Where is Baik, cukup dah. Tan Sri yang bertua, Menteri saya tidak ada sini bukan kerana dia takut. Saya pun boleh ambil alih tempat ini, jawab takat soalan yang tidak ada standard itu. Saya harap yang berhormat tarik balik nama jawatan itu sebagai Minister Misinformation. Saya harap tarik balik. Minister Misinformation dan tarik Misinformation. Misinformation. And you are the Deputy Minister for Misinformation. Tarik balik. The inquiry yang misinformed Deputy Minister. Ini kerana yang berhormat sendiri. Betul. Misinformation. Betul. Kerana YB sendiri yang terlibat. Betul. Kalau dikatakan oleh Tenom bahawa Al Jazeera itu memang berat sebelah, laporan itu memang berat sebelah, seolah-olah digambarkan seluruh Malaysia berada dalam keadaan yang cukup unruly. Itu misinformed. Itulah misinformed Deputy Minister. Misinformed. Kerana yang berhormat itu terlibat. Yang berhormat tidak terlibat. Yang berhormat tidak ada standard. Baik. Sebab Deputy Minister di jalanan. Menteri tak standard. Saya jemput.